Oke teman-teman, welcome back to Sefa Gaming. Dan kali ini Upin mau jalan-jalan dulu ya guys. La 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 la. Pagi yang indah sekali, aku mau pergi balap dulu ya. Ayo kita mau pergi kemana sekarang? Ayo kita lihat jalannya. Aduh, kita tabrak orang guys. Maaf ya kakak. Maaf ya kakak, Upin tidak sengaja. Lalu Upin pun pergi jalan-jalan ke arah gunung. Aku baru pertama kali lewat jalan ini guys. No. Wow, ini ke gunung mana Sefa? Itu ada bapak polisi di sana guys. Kita sudah jauh dari rumah papa. Kita sudah jauh dari rumah Sefa. Kenapa? Oke, dan Upin pun pergi ke arah gunung. Wow, di mana ini guys? Ayo kita pergi terus ke sana. Dan Upin sudah sampai di hutan-hutan guys. Wow, keren ini jalannya. Ayo, di sana ada danau. Upin mau mandi ke sungai. Mau mandi danau. Wah, sudah lama Upin tidak mandi guys. Sudah 70 hari tidak mandi teman-teman. Oh, di sini. Aku mengerti. Di sebelah sini ada danau. Ayo Upin, mandi. Wow, ada danau yang keren sekali teman-teman. Ayo Upin, di bagian atas ini. Awas batu Upin. Wow, Upin naik gunung guys. Ayo terus ke atas. Oh, tidak bisa naik ke atas. Ayo Upin, semangat. Wow, ini gunung apa ya guys? Hah, Upin pun menyerah dan dia mau jalan kaki saja ke atas. Hei motor, kamu di sini aja ya. Aku mau jalan kaki, aku mau lihat puncaknya seperti apa. Dan Upin pun berlari. Di sini dingin sekali guys. Coba kita lihat pemandangan dulu di bawah. Wow, keren. Tapi ini sudah mau malam ya guys. Aku sudah sampai di puncak gunung nih teman-teman. Ada apa di sini ya? Ayo kita lihat. Wah, hutannya, langitnya kok jadi merah ya guys. Ada apa ini sebenarnya ya? Wow, di sana ada apa? Berarti ini sudah sore. Oh, ini sudah sore kata Sefa guys. Ayo kita turun. Akan sampai malam. Ayo, aku mau ambil motorku di bawah dulu ya. Oh, itu motorku. Lompat Pin. Yo, oi, Upin memang luar biasa guys. Lompat Upin. Woo. Ayo kita naik motornya. Kita naik motornya. Nge. Jatuh di jurang Upin. Tapi Upin tidak takut. Untung ada jalan di sini. Ada jalan di sini, guys. Menuju ke mana ya? Menuju ke mana ya ini? Sudah malam. Jauh dari rumah lagi. Misi Bapak, Upin mau jalan-jalan pakai motor. Wow, ada pantai, guys. Ada pantai. Yo, Upin jatuh di laut. Tolong. Wow, Upin terjun ke laut. Aduh, motorku, aku nanti dimarahin Opa. Aku mau dimarahin Opa, guys. Aduh, sudah gelap di sini, guys. Sudah gelap. Sudah gelap. Ya, motorku. Motorku. Ayo kita lihat motorku, teman-teman. Aduh, gimana cara ambil ini? Upin menangis. Lalu dia pergi ke atas. Teman-teman, gimana ya nanti aku dimarahin si Opa? Wow. Adakah seseorang yang bisa aku minta tolong di sini untuk numpang? Upin ditabrak mobil. Aduh, kasihan. Kamu ya yang tabrak aku. Aduh, Upin tertabrak lagi. Wow, kalian lihat itu pemandangan malam, planet-planet. Bapak, aku pinjam mobil ya. Woi, lalu Upin menemukan mobil petani, guys. Ayo kita pulang. Yeay. Akhirnya Upin bisa pulang nih, teman-teman.